أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa wa attaqullaha وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bisa menjadi amal soleh yang kita bisa bertawassul di atasnya. Kita berharap Allah agar Allah jadikan hari kita yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insya Allah. Iya, kupahami keputusanmu. Ini judul yang kita ambil pada hari ini. Saya sampaikan pagi tadi di teman-teman MT Babu Salam di Cibubur, kajiannya berkait ini sebenarnya, saya bilang. Saya lagi senang mengkaji sesuatu yang berkait dari pagi, siang sampai sore itu. Kalau tadi kajiannya itu semua terserah padamu ya Allah. Artinya kita belajar untuk menerima bahwa apa yang kita lakukan ini memang dikembalikan kepada Allah. Kemudian apapun nanti yang Allah putuskan, ya kita harus nerima. Karena banyak orang ini yang kadang-kadang komplain dengan yang namanya takdir. Padahal Allah itu maha sempurna. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah menyukai keindahan. Tidak ada satu hal yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini kecuali sempurna gitu loh. Makanya kalau sampai ada orang komplain dengan takdir yang Allah telah takdirkan, ini kita mesti belajar. Apa sih Ustaz sebab-sebab kita bisa nerima akan takdir yang Allah takdirkan dalam hidup kita gitu loh. Sehingga termasuk judul pada hari ini, ya kupahami keputusanmu ya Allah. Artinya karena perbuatan yang kulakukan, keputusan ku dapat darimu. Ada yang sempurna, Allah berikan setengah pahala sholat. Ada yang kurang, Allah kurangin pahalanya, yakni 1/8, 1/7, terus 1/6. Masya Allah. Ini gak semua orang merasakan kesempurnaan. Ya, karena dunia ini alam kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah. Tidak ada orang yang sempurna di atas muka bumi ini dan tidak ada perbuatan yang sempurna kecuali targetnya sempurna. Makanya pada setiap kewajiban yang kita lakukan ada sunnah yang menghiasi yang wajib, yang menimbulkan kesempurnaan pada ibadah yang kita lakukan. Kita merasa tadi zuhur kita ini gak sempurna, bukan jadi orang was-was yang ngulang zuhur lagi, enggak. Coba sih hiasi dengan qobliyah ba'diyah. Karena sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Kita kemarin puasa Ramadan, kan ada puasa-puasa sunnah, ada Senin Kemis, Yaumul Bid, ya. Puasa Sawal,
Muharram atau apa lakukan. Kita sudah pernah haji, jangan was-was ngulang haji yang enggak ada. Cuma sekali seumur hidup wajibnya, sisanya sunnah. Kalaupun enggak mungkin, hiasi dengan umrah. Karena ini merupakan kegiatan sunnah. Zakat yang kita keluarkan setahun sekali, hiasi dengan sedekah yang kita rutinkan. Itu namanya penghiasan yang sunnah. Menuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Jadi rutin menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sendiri wajib hukumnya. Dan sampai kapanpun yang namanya wajib itu enggak merusak yang namanya sunnah itu enggak merusak yang wajib. Saya coba akan bahas. Ada bab ini dan hal-hal yang bisa membuat kita ini menerima takdir Allah. Ya, kita minta sama Allah dibukakan sabab-sabab terjadinya keteguhan dalam iman kita supaya kita bisa memahami semua keputusan Allah. Karena kadang-kadang manusia punya mau, Allah berkehendak nih. Ya Allah, Ustaz, kalau bicara doa sih rutin, Ustaz. Saya selalu minta yang terbaik, Ustaz. Dari mulai pekerjaan yang baik, saya minta yang terbaik lah yang saya minta. Tapi qadarullah, sekarang saya kerja di sini, Ustaz. Ya alhamdulillah, daripada nganggur. Sudah kerja, pengen berumah tangga. Ya, ini diikutin oleh teman-teman yang masih jomblo-jomblo. Ya. Berdoa tiap hari minta yang terbaik. Karena kan kalau sama Allah suruh minta yang terbaik, Ustaz. Iya. Saya istikharah tuh, Ustaz, minta yang terbaik. Ya Allah, dapat dia. Sudah alhamdulillah. Ya, namanya dunia enggak ada yang sempurna. Udah punya jodoh alhamdulillah, minta anak. Tiap hari minta anak, sampai kadang-kadang suka lucu saking semangatnya minta. Allah kasih hamil, dia minta yang bagus, yang baik, yang keren. Dia baca surat Yusuf. Katanya kalau anak mau cakep, anak mau keren, ganteng, cantik, suruh baca surat Yusuf kan. Betul kata Allahu a'lam lah saya. Karena kalau masalah model itu mah tergantung silangan, saya bilang begitu ya. Nah sekarang kalau sono sini pas-pasan baca Yusuf, surat Yusuf jadi bagus kan, orang heran. Anak siapa ini? Itu salah lagi ya. Iya. Yang pertama, ternyata penyebab hati ini teguh dan menerima semua takdir yang Allah takdirkan. Yang pertama, yakni membiasakan hidup ini kembali kepada Al-Quranul Karim, kemudian berusaha untuk membaca dan menghafalnya. Mengembalikan semua masalah kepada Quran. Karena Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Karena Quran ini merupakan petunjuk, hudan, petunjuk buat manusia. Allah berikan buku panduan hidup buat manusia yang Allah ciptakan dengan Al-Quran. Kita beli mobil, beli motor saja, buku panduannya kita rong-rong minta, betul? Karena memang kita gak paham, kalau takutnya rusak gak ada panduan. Ya, Allah kasih model mirip. Kita diciptakan oleh Allah, Allah kasih buku panduan berbentuk Al-Quran. Allah yang bilang, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia. Makanya kalau yang merasa manusia, tolong jangan jauh dari Quran. Nanti Anda tersesat. Pun orang dekat Quran aja tersesat kalau salah paham. Apalagi yang enggak dekat lebih rentan tersesat. Kalau suruh dekat sama Quran bukan cuma ngoleksi Quran. Kalau kok ngoleksi Quran bahasanya, Ustaz. Iya, sekarang lagi tren. Quran ini disibukkan sama cover. Covernya macam-macam, betul? Dalamnya sama. Kadang-kadang covernya ini warnanya Masya Allah nyocokin sama tembok rumah. Loh kok beli Quran warnanya begini sih, Bu? Ini sama Ahmad Lesuar di rumah tadi. Jadi Quran diam di situ bertahun-tahun buat nyocokin warna doang. Ya, ini sangat disayangkan sekali, padahal intinya itu dalam Quran bukan covernya. Tolong deh baca Quran. Alasannya apa? Allah turunkan firman Al-Baqarah ayat 32.
Ini orang kafir enggak paham ada dialog di sini. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'aanu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Ini informasi Allah buat manusia yang yakin dengan Quran. Kata Allah, "Wa qala alladziina kafaru," pernah ada orang kafir ini yang berkata, "Laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Duh, seandainya Quran ini diturunkan sekali turun gitu loh. Karena dia paham Quran turun itu bertahap. Sekali di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke bumi bertahap. Makanya yang turun sama yang disusun beda. Yang turun pertama kali apa Quran? Iqra. Tapi kalau kita ambil Quran, lembaran pertama Quran judulnya apa? Al-Fatihah. Berarti kita terpicu dong untuk membuka sabab asbabun nuzul. Kenapa mesti Iqra ya Ustaz ya? Iya. Coba baca tafsirnya, jangan cuma nanya. Ini hobi nanya, baca ogah. Niksa Ustaz betul-betulnya. Jadi kita yang suruh baca, dia tinggal dengar gitu ya. Takutnya fitnah salah. Ya, coba lihat Iqra baca, Nabi pun suruh baca. Terangkat beliau menjadi seorang Nabi dengan turunnya ayat Iqra. Iqra ya Muhammad, ma'a Nabi Qari. Iqra ya Muhammad, ma'a Nabi Qari. Wallah Iqra ya Muhammad, ma'a Nabi Qari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kamu baca atas nama Allah yang menciptakan manusia, makhluk. Ada muhasabah diri bahwa perintah untuk membaca semua ciptaan Allah, karena ayat itu dua, tersirat dan tersurat. Tersirat ya fenomena, tersurat ya Quran. Kita baca Quran aja tiap hari tapi kita enggak mau bergaul di rumah aja, kacau dah urusannya. Ya, akhirnya menjadi orang yang beragama Islam enggak jelas nanti. Ini Indonesia loh. Kita mau lihat Islam model apa ada, betul? Ya, dari mulai orang yang ngaku Islam enggak demen sholat banyak, sampai orang baca Quran pasang bom bunuh diri, sampai orang baca Quran menggandakan uang. Ini negeri Masya Allah. Ya, sampai ada yang aku jadi Jibril perempuan saking rajinnya belajar itu. Dan memang cuma di Indonesia doang Pak terjadi itu. Saya bilang sama teman-teman kemarin di Hong Kong, saya bilang kalau dibilang bangga, saya bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau dibilang pegel, saya super pegel gitu loh. Ada beberapa kepolisian sana, saya katakan bahwa kekuatan kepolisian kami itu di luar kemampuan kepolisian negara-negara lain. Karena cuma polisi negeri kami yang bisa nangkap Jibril, saya bilang gitu. Polisi negara lain kadang nyanggung. Ya, Masya Allah, ini dunia Indonesia ini semuanya ada. Kebayang enggak kalau kita tuh enggak berilmu? Terombang ambing. Baru anak buah Dajjal kita udah percaya. Gimana Dajjal yang asli? Ya, bawa surga, bawa neraka, bawa gunung emas. Ya, ini baru ngambil dari ketek duit ratusan ribu percaya. Pakai istikharah lagi ngebelain. Astagfirullah. Ini baru anteknya Dajjal loh. Baru anteknya Dajjal menghina ayat-ayat dalam Al-Quran, mengatasnamakan pemimpin, nyerahin EKTP gitu. Ini kita dibikin labil sama antek-antek gitu, apalagi sama yang aslinya nanti. Kebayang gak kalau kita gak berilmu? Ini Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia. Selama kamu masih dinamakan manusia, bukan kerangka mayit, tolong baca Quran. Allah perintahkan Muhammad suruh Iqra baca ya Muhammad, supaya kamu tahu bahwa indahnya Islam itu dengan mengikuti panduan. Kau baca semuanya, kau rujukan pada Quran. Apa yang di Islam tidak ada? Allamakum nabiyukum kulla syai' khatal Iqra'ah. Bahkan sampai orang Parsi saja bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi saat dulu, bukankah kalian ini umat Muhammad, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul, betul.
Ma'akmala hadad din, betapa sempurnanya agama ini. Jangankan kita bicara ngaji, baca Quran, cara menuntut ilmu, ya Allah, cara buang hajat, bahkan salah cara ngelepas sendal pun Islam ajarkan. Agama lain mana ada apa yang ngajarin lepas sendal? Idan ta'ala dukum falyabda bil yamin wa idan nazza falyabda bis syimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Gak ada di agama lain, gak ada, cuma di Islam doang itu. Sampai cara pakai sendal diajarin. Cuma makanya ya Allah, gimana ya? Ini unik kalau sampai kita bilang ya enggak bisa milih pemimpin muslim tuh alasannya habis yang Islam enggak ada yang benar tat. Wah, enggak gaul nih orang ngerti ya. Bertemannya sama yang enggak-enggak nih yang begini ya. Makanya berteman sama yang jelas. Ini bertemannya sama yang percaya yang enggak-enggak sih ya. Temennya sama dukun, sama yang suka datang ke kuburan, sama yang benci sama sunnah, ya susah. Artikel yang dibaca, artikel yang mengintimidasi sunnah, ya susah. Akhirnya kita a priori. Padahal boleh jadi memang banyak yang berkamuflase dengan penampilan Islam, tapi Islam bukan mereka. Islam bukan mereka. Islam tuh gak disibukkan sama style. Islam tuh gak disibukkan sama model pakaian. Islam cuma mewarnai, Islam gak merubah. Makanya ketika Abu Bakar masuk Islam, penampilannya gak berubah. Ketika Umar masuk Islam, Umar yang dulu dengan yang sekarang, ya bedanya cuma apa? Ibadahnya. Utsman Ali masuk Islam gak berubah, Sa'ad bin Abi Waqqas gak berubah mereka. Tetap jadi diri sendiri. Nah di kita nih banyak ketika Islam sudah sampai dalam hidupnya kayak orang labil, berubah. Akhirnya orang lain yang belum paham mengeluh, kok mendingan dia yang dulu ya Ustaz? Dulu waktu dia belum ngaji, good looking loh. Tapi kenapa pas sudah ngaji kayaknya kita pegel ngeliat dia, bahkan kaget mulu, ya dia datang. Ya gitu. Emang enak. Ya. Agama merubah kita jadi sesuatu yang menakutkan. Tuh, gak main-main. Makanya perlu bimbingan. Ini yang pertama, yuk kembali deh ke Quran. Baca, hafalkan, pahami. Allah yang mengatakan, Warattalnahu tartila. Dan Allah sengaja jadikan Quran ini untuk dibaca secara tartil. Apa sih tartil? Teratur. Jangan ngelongkap-ngelongkap. Kalau bisa 5 ayat terjemahkan ringan. Atau mungkin sesuai dengan materinya. Karena kadang-kadang di Al-Baqarah itu 1-5 ini ceritanya. 5-sekian, fadhol, gak apa-apa. Jangan dipotong-potong, itu petunjuk kok. Ada semua dalam Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul manusabbita bihi fu'adak. Demikian Allah ceritakan dalam hikayat para nabi dan rasul di Quran supaya orang yang bacanya itu jiwanya tenang, tentram. Surat Ibrahim ayat 27 hujah dalil ini juga menjelaskan tentang solusi yang kedua yang Islam tawarkan. Kita disuruh beriman kepada Allah supaya kita enggak labil nih. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Kalau tadi yang pertama kita disuruh kembali ke Quran, yang kedua kita disuruh mengkritisi iman. Karena kalau tidak banyak orang beriman tapi enggak jelas. Di surat Ibrahim dikatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada ayat yang mengatakan bahwa yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah janji loh. Kata Allah yusabbitullahu alladhina amanu, Allah akan mantapkan orang yang beriman bil qauli sabit pada ucapannya fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sering sekali ayat ini dijadikan dalil tentang pertanyaan dan jawaban dalam kubur. Ibrahim ayat 27 ini.
Kenapa? Karena Allah mantapkan orang beriman kalau ngomong di dunia maupun nanti ngejawab pertanyaan di kubur, mantap. Ini ayat menggiring kita untuk beriman sama Allah dan membuat diri ini yakin. Jangan sampai beragama dengan taklid, apalagi taklidil a'ma, mengekor secara buta. Kita tergantung agama teman kita kan. Alhamdulillah saya sudah berusaha tetap berteman sama orang baik, sehingga segala macam kebaikan yang dia lakukan mulai saya tiru dalam penampilan, dalam bermuamalah. Coba iya. Tapi tolong kalau kamu sudah tahu cara berpenampilan dan bermuamalah yang baik, tolong cari di Quran dan Sunnah, bukan karena temanmu. Karena banyak orang ketika berubah, temennya nanya, dia bingung jawabnya. Berteman sama orang yang kerudungnya panjang, ya tadinya dia pakai kecekek, gitu ya. Dia masuk kelompok hijaber yang disibukkan sama model-model kerudung. Kerudung imbu nangka ada, kerudung es krim corn ada, kerudung sibuk sama apa namanya emot macam-macam lah ya. Kadang-kadang kerudung ini dijadikan media seperti tempat ngiklanin barang gitu loh. Apalah tinggal tergantung momennya lah ya. Itu ada pin-pin khusus disibukin sama bros ada. Ada yang gak disibukin sama bros, cari nyaman. Udah bagus, syar'i nutup dada, pundaknya robek. Gitu ya. Semacam lah ya. Atau memang kerudung gerak cepat. Kerudung gerak cepat tuh kerudung yang dipakai orang-orang di berbagai macam instansi untuk menjalani tugas. Kerudungnya hitam, masuk ke dalam kerah baju berwarna hitam, kemeja hitam ketat masuk ke dalam celana hitam yang ketat, pakaiin gesper. Saya kalau bilang sama orang kayak gini, saya bilang suruh pakai pelampung dua, cari terumbu karang. Ini penyelam. Nanti di pihak laki-laki juga sama, ada berteman sama orang soleh. Kalau berteman sama orang soleh, sama ulama, bohong kalau ulama gak berjenggot ya. Kecuali yang gak jelas status keulamaannya. Yang sibuk sama selfie digedein di apa baliho lain hal ya. Kalau ulama yang betul-betul low profile itu masya Allah emang nyunah banget, sehingga kita ngikutin dia mulai kita pakai janggut. Jadi nggak apa-apa tiru orang soleh. Ulama sering ingetin kulu izarin tahta kodamain anaru ahab kubih, setiap kain yang dibawa mata kaki neraka lebih berhak. Mulai awalnya sih gulung dulu dan gulung. Ada Ustaz, nah gitu ya. Selesai kajian, Ustaz pulang, balik lagi gitu ya. Ada yang begitu, gak apa-apa lah, biar ini maklumi namanya proses kan. Jangan dihakimi. Tapi kalau lama-lama dia capek gulung, apotong ah, gitu ya. Itu kalau berteman sama orang soleh, masya Allah. Tapi jangan taklid, takutnya nanti ada orang yang hatinya punya penyakit, suka menjadi hakim buat sunnah yang sudah baku. Ini kan berkaitan sama kerudung, janggut, celana, apa ini kan sudah baku. Bukan kata ustaz, kata rasul. Sehingga banyak orang-orang yang enggak paham itu suka mencemooh, noh, kelompok jilbab panjang noh gitu ya. Noh, kelompok jenggot sama cingkrang gitu ya. Itu ada di masyarakat kita ada. Ya harus diakui mau bilang apa? Memang kenyataannya begitu. Apa sebabnya ustaz? Wallahu alam lah. Karena banyak orang berpenampilan seperti penampilan sunnah, tapi tingkah lakunya merusak. Nabi mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Akhir zaman nanti kata Rasul, ada orang yang mengatasnamakan umatku bersunnah bukan dengan sunnahku. Mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Modelnya sama. Huzaifah ibn al-Yaman tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Berikan dong ciri-ciri mereka yang suka begitu tuh, yang mengikuti sunnah yang bukan sunnahmu, hidayah, petunjuk bukan petunjukmu. Nabi mengatakan qaumun yastanu nabi ghairi sunnati, ini adalah yakni qaumun min jildatina, sekelompok kaum yang warna kulitnya sama sama kita kata Rasul. Wa yatakallamu nabi alsinatina, bahkan ngomongnya juga pakai bahasa kita. Perkecoh gak gitu?
Iya, saya pikir Rasul, tapi kok ngaco akhir katanya. Makanya kalau kita enggak berilmu, labil kita nih. Biarkanlah nanti pertanyaan orang itu yang membuka hidayah buat dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kita enggak berasa apa yang kita lakukan, kalau karena ilmu itu akan enak dipandang. Saya sering sampaikan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum pernah mengatakan bahwa dulu Yahudi Nasrani masuk Islam itu baru ngelihat kami para sahabat, baru ngelihat doang loh. Kebayang enggak sih ya? Berarti kan jalannya sahabat bikin orang kafir masuk Islam, cara makannya sahabat, cara hidupnya sahabat, muamalah, cara dagangnya, orang kafir banyak masuk Islam cuma gara-gara ngelihat sahabat. Maksudnya apa, Ustaz? Akhlak. Ilmu yang dia dapat dia praktekkan dalam kesehariannya. Sehingga dia betul-betul merasakan apa, sadar enggak sadar dia mempertontonkan sebuah kesempurnaan physically. Sahabat kalau minum pakai tangan kanan loh. Makan juga pakai tangan kanan. Pun makan minum mereka enggak berdiri, mereka duduk rapi. Bahkan sunnah mereka bicara, ngobrol santai ketika makan dalam rangka proses pengunyahan. Kita malah kebalik semua-muanya dah. Makan jangan ngomong, terkeselak gitu. Makan minum kita enggak perhatikan. Mentang-mentang yang ngundang pejabat pemerintahan, gara-gara makanan enak disuguin, kita suruh makan mirip mereka, makan sambil standing party, betul? Padahal Rasulnya mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil diri. Kalau minum diri aja enggak boleh, apalagi makan. Fakulu mimma yalih, makan yang paling dekat. Itu Islam tuh. Enggak ada yang namanya orang Islam makan berebut, enggak ada. Makanya orang Islam tuh tahu kalau suruh makan tuh kalau kita dikasih prasmanan, makanlah yang paling dekat. Ya kalau yang enaknya jauh gimana, Ustaz? Yang lihat dulu, makanya lihat dulu. Udah mantep baru berdiri di sana. Ini belum melihat main serbu aja. Ya, makanya Nabi suka nyontoin tuh, kita kadang-kadang tuh kayak mudahnya orang kafir ngiring kita kepada sebuah kehancuran. Itu seperti mudahnya orang menggiring ke meja makan, gitu kan? Yusikul umam anta da'iyal aklatu ila qus'atiha. Sudah dekat waktunya, kata Rasulullah, umat-umat di luar kalian menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Wa min qillatin nahnu yawma idzin, emang kita dikit. Maksudnya apa? Kok segampang itu kayak digiring ke meja makan? Emang giring orang ke meja makan paling gampang. Paling gampang. Satu orang bisa nyuruh 1000 orang. Silakan yang mau makan langsung. Saking mudahnya gitu loh. Jadi terkesan orang kalau mau makan tuh enggak mikir. Enggak bicara halal haram lah, yang penting ajib gitu. Prinsip 4 sehat 5 sempurna sudah mulai hilang. Ya ada 4 sehat 5 ajib yang penting. Dia enggak bicara efek dari makanan tersebut, padahal demi Allah, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Sehingga darahmu ini akan terlalu apa berputar, berjalan. Membawa saripati makanan yang kau makan. Kalau yang kau makan haram, di atas yang haram itulah setan akan ada. Bercokol dalam hati manusia. Sehingga jangan heran, sholatnya sama, masjidnya sama, kajiannya sama, ustadznya sama, materinya mirip. Hasilnya bisa berbeda. Karena enggak memperhatikan yang dimakan. Kita cuma menuntut sebuah kebaikan, cuma kita enggak menjadi orang yang layak diberikan kemuliaan. Kullu lahmin nabata min suhtin anaru hakubi, kata Rasul gitu kan. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin kita enggak jadi penghuni neraka sekarang, tapi karakter itu ada. Gara-gara kita makan yang enggak jelas, kita jadi punya hati yang keras kalau bulkosi. Ngaji cuma galaknya, Masya Allah. Aduh. Bener, Tat, cuma mendingan dia yang dulu, Tat, baik. Tuh temennya bilang tuh. Dulu ya Allah, Tat, semua orang demen sama dia, Tat. Di mana ada dia, ada orang, Tat. Emang dia kerja di mana? Dagang es.
Sekarang orang lihat dia kabur saat, oh, ya itu kan berarti ada yang salah tuh, ya, ada yang salah. Lo katanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat alam ini. Kok ada pojokan alam yang nggak nerima? Ada yang salah. Sahabat bilang jangan kita manusia, jin dulu berebut pengen lihat Rasul mencontohkan sholat. Jangankan Rasul, Bilal saja, Bilal itu membuat Rasul mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat, Bilal, istirahatkan kami, hibur kami dengan sholatmu Bilal. Bilal, pernah dengar Bilal? Sahabat mantan budak yang hitam legam tukang ajannya Rasul ini. Bilal, Nabi mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat, Bilal, Bilal, hibur kami dengan sholatmu, kata Rasul. Nabi terhibur dengan sholatnya Rasul, sholatnya Bilal. Kebayang ya, sholat bisa menghibur. Emang kita kalau ngelihat orang-orang soleh sholat, seneng deh. Saya tuh tukang ngintilin kalau di Madinah tuh sebelum duduk di majlis mereka tuh suka cari, ah ini beliau nih, datang nih. Cara saya masuk masjid ya, kemudian berdiri di antara manusia, kemudian dia bertakbir sholat. Pemandangan yang dahsyat betul-betul lah. Masya Allah. Ya jadi kayak orang apa ya, susah kalau nggak dirasa gitu loh. Kayak orang kita beli makanan suka-suka kita lah, langganan ketoprak, gado-gado, padahal sih bumbunya sama, cuma yang nguleknya beda. Kalau dilihat ukurannya kayaknya mirip loh, ada buku panduannya kok Ustaz. Iya dong, beda. Atau pakai bahasa yang gampang, saya suka contohkan, saya ini kan kemana-mana suka pakai motor kehujanan gitu ya. Saya pesen teh manis di restoran mana aja, gak pernah mengalahkan teh manis bikinan ibu sendiri loh. Itu dia bisa paham, kalau saya nyampe dibikinkan teh manis itu yang gak panas gak dingin. Kalau dibilang suam kuku di atasnya lah, bisa pas. Kok tahu aja sih? Ya udah, tahu siapa kamu. Kenapa? Diaduknya dengan cinta, hati yang bicara. Kalau sudah hati yang bicara, tidak ada yang sulit. Cuma kalau sudah bicara hati ini kan pewarnanya kan dua tempat, mata dan telingamu. Bagaimana hatimu bisa bersih kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk? Nah, Quran ini salah satu pemandangan yang membuat hatimu baik. Allah katakan begitu. Sampai-sampai kalau kau pahami, bukan cuma kau lihat, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mantapkan hati orang beriman karena dia melihat, dia membaca, lebih-lebih dia paham artinya. Dan Allah sesatkan manusia yang zalim. Itulah kehendak yang Allah lakukan. Allah yaf'alu ma yasha, Allah melakukan semua sekehendak Allah. Ya, udahlah enggak diragukan nih Quran, Masya Allah. Betul-betul mulia. Kemudian di surat An-Nisa ayat 66. Ini arahan kita menstabilkan iman. Karena insya Allah kalau yang namanya amal soleh, ibadah, itu udah ada bukunya. Kita tinggal beli apa fikih wanita atau sahih fikih sunnah buat laki-laki, beli deh. Udah ada panduannya. Udah enggak perlu lagi diperdebatkan masalah apa namanya kunut nggak kunut gitu ya, atau masalah sholat apa namanya terawih 2, 3, 11. Bukan saya maksud, bukan kita nggak mengkaji lagi, bukan, udah ada bukunya. Nggak perlu sosial media kita manfaatkan untuk berdebat sesuatu yang udah dibukukan, yang diuntungkan nanti yang punya YouTube, yang diuntungkan yang punya internet, dimanfaatin oleh kita WhatsAppnya, BBM-nya, mereka kan diuntungkan. Orang Islam yang kerjaannya berdebat menguntungkan orang kafir yang punya tuh. Jadi kayak kita heran, kenapa nih musuh Islam pengen jadi pemimpin di negeri ini? Kita harus apa memahami gerak-geriknya Ustaz. Sehingga saya setiap ada berita tentang dia di YouTube saya buka. Ente ngasih modal ke dia tuh. Ini enggak boleh dia begini, oh dia begitu, oh main buka-buka aja. Sekian juta yang ngebuka itu dikali sekian dolar modal buat kampanye, betul? Anda membenci, Anda menolak, Anda menggandeng, tuh mirip. Kenapa? Karena emosi yang dikedepankan, nggak paham.
Tolong dikritisi, ya. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lahum wa asada tasbita. Dulu pernah kejadian ketika diperintahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk keluar dari Palestina. Mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Kemudian mereka ambil inisiatif meninggalkan. Akhirnya mereka pengen kembali. Ya enggak bakal beres sampai sekarang kasusnya itu Palestina tuh. Kenapa? Karena menentang. Mereka enggak mantap, enggak yakin dengan perintah nabinya. Dia enggak beriman dengan perintah Allah. Begitu pula hati ini bisa labil dengan dengan keputusan yang Allah putuskan. Kita kan pengen paham tentang keputusan Allah. Tapi kalau iman kita enggak kritisi, kita bisa kayak Bani Israel tuh. Kita bisa kayak Yahudi. Kita bisa kayak orang-orang yang terlaknat itu, yang memusuhi saudara-saudara kita di Palestina itu. Hidupnya enggak jelas. Keren, ganteng, cantik, diakui loh orang-orang Bani Israel, Masya Allah. Pinter dia punya, cakep dia punya. Cuma dia cuma bangga dengan sejarah, cuma enggak berani ngaku bahwa dia tuh orang Yahudi. Yahudi itu. Mana ada orang Yahudi kenalan sama orang Yahudi. Enggak berani. Bonyok dong urusannya. Islam walaupun dihina di mana-mana, tapi mengaku Muslim tuh bangga. Saya salut, Masya Allah. Kemarin saya diantar sampai ke airport karena saya nggak paham bahasa cang cengcong. Ya ditanya tuh sama yang di airport itu, kok penampilannya ini pada beda dengan yang lain. Dengan bangga ini ya, orang Indonesia yang tinggal di sana mengatakan inilah kami Muslim. Bangga. Ya kalau dimiripin sama kejadian kita kan pengen ngomong yang kisah nyata aja, yang karang-karang ya. Inilah Muslim. Allah perintahkan kami seperti ini. Siapa Allah? Tuhan kami. Dahsyat. Bahkan seorang supir taksi pun berani untuk mengucapkan syahadat. Belum, nanti kita share lah di YouTube nanti Insya Allah. Ya, saya naik taksi dari Hong Kong ke Kuala Lumpur, baru tempat itu satu supir. Kemudian dialog, ujung-ujungnya dia bersyahadat, nantilah dikabarin insya Allah. Dahsyat dari Islam. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam ini. Jadi aneh kalau sampai kamu memahami Islam dengan betul, iman mustabil, enggak diterima itu aneh, bohong, ada yang salah pasti. Coba mulai kritisi. Supaya kita paham keputusan Allah ini yang terbaik. Apapun yang Allah putuskan, takdirkan dalam hidup kita ini sudah yang terbaik. Tidak ada keburukan sedikit pun, tidak ada. Karena Allah tahu manusia ini tercipta dengan ahsanut taqwim, ciptaan yang paling baik. Tinggal tugas kita memahami. Yang ketiga, yakni diajarkan cara yang ketiga ini, suruh mentadaburi kisah para nabi dan rasul. Ini kita malah innalillahi. Saya tadi datang ke kajian di Cibubur, Masjid At-Taqwa, itu melewati tempat kayak outbound gitu ya. Anda bisa berperang seperti Rambo. Ada gambar Silver Stallone-nya dengan pegang begitunya tuh. Ya Allah. Negeri yang mayoritas Islam ngayalin pahlawan Rambo gitu loh. La quwata illa billah. Aneh, emang gak ada Sa'ad bin Abi Waqqas? Emang gak ada Khalid bin Walid? Emang gak ada Abdullah bin Ruwahah yang Allah kasih sayap untuk ke surga? Karena terpotong tangannya memegang panji Islam dengan dua lengannya, ditebas kepalanya. Emang gak ada Umar ibn al-Khattab yang pernah memegang 3/4 dunia? Emang tidak ada manusia yang dikatakan Saifullah, pemuda memiliki pedang bermata dua, Ali bin Abi Thalib? Masih kita bangga dengan pahlawan hayalan. Ini kan gak bisa dibiarkan. Jadi kita akhirnya terjebak dalam kasus yang aneh. Tinggal di negeri yang mayoritas Islam, yang hukum Islam ini biasa di negeri ini. Tapi kita gak berani mengekspos tentang kemuliaan Islam.
Coba aja sepanjang jalan lihat kiri kanan kita. Baliho maksiat semuanya isinya betul. Iklan rokok, iklan dosa. Enggak ada iklan kajian. Kajian pakai broadcast biru lagi. Betul. Sampai tiap pagi kita dikirimin broadcast, bacanya tuh meminjem kacamata ganti-gantian laki bini. Di mana nih? Oh, betapa gampangnya orang berbuat dosa dengan iklan, betapa sulitnya orang berbuat baik di negeri yang banyak kebaikan. Ini enggak bisa dibiarkan. Oh, ini teman-teman di Bontang langsung respon nih. Sekarang kalau di Bontang sana tuh kalau kajian itu baliho sepanjang jalan tuh 5 kali 10 ukurannya tuh. Ya, ini kan bagian dari pahala, Ustaz. Sehingga banyak orang awam yang datang kemudian mendalami agama. Harus, tapi kenyataannya tidak. Ya, coba deh pelajari deh. Supaya kita tahu kita enggak komplain dengan ujian. Karena yang perlu kita pahami bahwa ujian yang paling berat itu ujian Nabi dan Rasul. Ujian orang-orang soleh. Ujian ulama. Sampai ujian kita yang paling bawah itu. Kita sih belum kelas ulama, baru ngikut ulama. Makanya kalau kita merasa berat dengan ujian, buka sejarah para Nabi. Supaya kita bisa nerima, oh iya ya. Saya pegel sama anak, kirain cuma saya doang, sampai malu sama tetangga. Ternyata Adam digoda sama anak, Nabi Nuh digoda sama anak. Mereka enggak malu sama tetangga, gitu ya. Iya. Ternyata kalau diuji sama orang tua, saya pikir saya doang, Tat. Jangan-jangan saya salah ngaji nih, karena orang tua saya enggak demen banget sama saya ngaji, Tat. Oh, ternyata Ibrahim alaihissalam juga diuji sama orang tuanya. Diuji sama pamannya, omnya, tantenya, apalah. Sudah ada semua, lihat. Orang yang kecewa meninggalkan kaumnya diuji. Lihat, wallahi semua sudah ada. Wa kullan naqusu 'alaika min anba'i rasul wa nusabbitu bihi furqana. Man nusabbitu bihi furqana. Surat Hud ayat 120 itu. Wa kullan naqusu 'alaika min anba'i rasul man nusabbitu bihi furqana. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqi wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, kata Allah. Allah yang bilang. Dan semua kisah para rasul, kata Allah, kami ceritakan kepada kamu, tujuannya adalah dengan kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi supaya kita tahu nih, kupahami keputusanmu ya Allah. Karena memang tidak mungkin kau berbuat zolim. Ujian yang kau ujikan padaku, pernah kau ujikan pada makhlukmu yang dulu. Tinggal buka sejarah. Hidup ini cuma pengulangan. Kita cuma beda zaman. Masalah mirip. Mirip. Gak usah jauh-jauh aja. Kita tarik benang ke zaman kemerdekaan tahun 45 aja dah. Ini mumpung kita di Bekasi nih. Masuk Bekasi ya. Itu jalan Kiai Haji Nur Ali, betul? Yuk, jadi bangsa yang betul-betul menghargai sejarah. Ini Pak Kiai Haji Nur Ali, ini orang hebat loh, jenderal loh, versi Nahdlatul Ulama, karena murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Menghafal Quran, dia yang pernah bikin acak-acak pasukan Belanda antara Kerawang Bekasi. Tuh Kiai Haji Nur Ali. Dia yang mengganti ujung Malang jadi ujung harapan tuh. Dibalikin lagi jadi Kali Malang sekarang, betul? Kalau beliau ada namanya Kali Harapan ini loh. Masya Allah. Orang kita gak paham sekarang masalah itu. Lihat, sampai Ustadz Khairul Anwar itu mendokumentasikan dalam puisinya itu kan, Kerawang Bekasi, di atas tulang-tulang yang berserakan, karena terjadi perang di sini. Masya Allah. Lihat, orang soleh, lihat. Ada ruhul, ruhul mudaris, ruhul mujahid. Dia punya jiwa pengajar, punya jiwa pejuang, lihat. Karena kesehariannya beliau mengajar. Diabadikan tuh namanya. Kalau di Jakarta ada Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu, kalau itu versi Muhammadiyah. Murid dari silsilah sanatnya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini juga ulama hebat, Jenderal Sudirman. Orang tahu cuma pejuang aja. Ya, cuma perang aja. Kita punya orang-orang hebat dulu loh. Makanya wajar Belanda kocar kacir. Long pemimpinnya agamanya bagus.
jelas. Tapi mereka kan diuji. Iya, apalagi kita. Jadi kalau kita gak diuji, aneh. Bahkan dulu itu mereka diuji, difitnah mereka di masyarakat. Yang mereka sendiri mungkin gak tahu fitnah ini apa maksudnya. Mereka dikatakan Wahabi. Orang-orang ekstrim sama Belanda. Haji Agus Salim dibilang Wahabi, betul? Buya Hamka, Masya Allah, Muhammadiyah dengan Al-Azharnya ini, dibilang Wahabi. Muhammad Nasir dibilang Wahabi, betul? Ahasan dengan Persisnya dibilang Wahabi. Syekh Ahmad Surkati dengan Airsatnya dibilang Wahabi. Kalau dikumpulin tuh Wahabi semua, itu yang bikin Indonesia merdeka loh. Walaupun jujur, itu sebuah kesalahan. Karena Wahabi itu gak merujuk kepada Ahlu Sunnah. Ini fitnah. Berulang kan kasusnya? Mirip. Nanti selesai biasa lagi. Bada'al Islam gorib, fasaya udu kama bada'a fatubalil guroba. Islam asing, kembali asing. Kemudian terbiasa. Nanti zaman anak kita berulang lagi. Biasa itu. Dan setiap zaman itu ada pengulangan. Dan selalu ada pengulangan. Makanya Allah gak pernah menginginkan keburukan. Allah berikan contoh. Coba ambil pelajaran. Ambil pelajaran yang Islam ajarkan. Islam tawarkan kepada kita sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Masya Allah. Cerita para Nabi dan Rasul. Supaya kita gak pesimis. Karena kadang-kadang orang merasa berat dengan ujian. Kayaknya saya gak nyanggup lagi deh start ikut kajian. Kenapa? Oh, saya dihujatkan. Saya dicaci. Ya Allah Ustaz, kemarin antum bilang saya suruh rutinkan baca surat ini sebelum tidur yang Rasul contohkan As-Sajdah, Al-Muluk, suruh baca ini. Ya Allah Ustaz, ujian makin kuasa, saya enggak kuat dah. Jadi saya enggak baca lagi. Jangan, hidupmu ujian. Orang yang berilmu makin diuji makin greget dia tahu sekali. Ya kenapa? Karena likulidain dawa. Setiap penyakit ada obat, ujian pasti ada jawabannya. Yang penting dia enggak jauh dari Allah. Ini ceritanya Allah yang mengatakan. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul manusabbita bihi fu'ad. Coba pelajari sejarah para nabi dan rasul. Jangan malah adventure timnya orang-orang bule yang dihayalin. Anak suruh bangga sama Kapten Amerika. Anak suruh bangga sama Robin Hood. Anak suruh bangga sama yang namanya apa lagi? Spiderman, Batman. Aduh, Masya Allah. Yang perempuan suruh percaya, apa suruh senang dengan ngelihat stylenya Rapunzel. Itu kan simbol-simbol keanehan. Kajian rapi, kerudung syar'i. Tadi saya ketawa geli, saya datang duluan, saya suka ngeliatin jamaah. Gitu ya. Ini udah pada ngaji kok mobilnya motif Hello Kitty. Emang gak tahu sejarah Hello Kitty? Ya, itu apa patung kucing yang dibuat buat bukti sesembahan kepada setan. Kajian marutin patungnya lambang setan. Jadi kadang-kadang kita suka lucu tuh mempertontonkan keanehan tuh. Jadi kayak kita bicara auzubillah, minta ajarin ruqyah, zikir pagi petang, tapi tangan gandeng setan, di rumah banyak yang mubazir, mirip. Saya heran Ustaz, saya zikir pagi petang tiap hari loh Ustaz. Bahkan zikir pagi petang itu salah satu buku yang saya sering baca seperti Quran dan dua-duanya saya kurang hafal Ustaz. Jadi ya memang dua buku yang sering kita baca dan susah dihafal yaitu Quran dan zikir pagi petang, betul ya? Tapi kok kayaknya gimana sih Ustaz, kayaknya gimana tuh lihat. Ya. Dia merasa sudah beribadah, cuma ibadah gak memiliki bekas. Ya coba kritisi, ada talbis. Buka Al-An'am ayat 82, Allah yang mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِالظُّلْمِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Lihat. Orang yang beriman, yang tak mencampur adukan iman dengan kezoliman, Allah janji, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. Allah akan berikan ketenangan jiwa. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Gampang dapat hidayah. Nah ini jiwanya gak tenang, hidayah jauh, padahal ibadah rutin, talbis. Bercampur antara perbuatan baik dengan yang haram. Kayak bapak-bapak wudu, ya. Buka keran sekenceng-kencengnya, mentang-mentang air gratis.
Mau make temen datang ngobrol dulu. Ahlan, ya Allah, dari mana? Sudah lama kita enggak ketemu. Ini berapa liter kebuang dulu ini? Mubazir enggak? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jangan heran kalau salatnya enggak khusyuk. Enggak tumaknina. Pun tumaknina menurutnya. Ana sih alhamdulillah, Ustaz. Masalah keran tadi antum bilang kenceng, ana tetap khusyuk, Ustaz. Maksudnya gimana ya? Ana merem, khusyuk merem dia bilang. Ana kadang-kadang ikut nangis juga, Ustaz, di belakang imam yang bagus bacaannya. Dia pikir nangis itu khusyuk. Ketika ditanya alasannya enggak jelas. Loh, antum kenapa nangis? Ya sedih lah, enggak paham. Gitu ya. Jadi tumakninah yang dibuat-buat. Yang keempat, ya, kita kalau pengen menerima apa keputusan Allah, aku pahami keputusanmu ya Allah. Tolong deh, orang Islam ini punya senjata namanya doa. Jangan sampai enggak pernah berdoa, jangan bangga menghujat, mencaci, memaki. Ya Allah, nanti siapapun yang terangkat usahain Islam. Kalau udah terangkat, doain. Dan jangan memilih karena nafsu, kau akan dikecewakan dengan pilihanmu. Karena Islam enggak boleh dan Islam melarang kita memilih dengan nafsu. Aduh, enggak ada yang benar deh. Ya Allah. Udah ini deh. Jadi ya, enggak pakai ilmu, kamu bakal kecewa sama dia nanti. Makanya cari tahu, berilmu. Habis kata Ustaz Ono, kita enggak boleh milih, Tan. Soalnya kan Indonesia kan sistemnya bukan Islami, Ustaz. Demokrasi, aneh juga tahu, gitu ya. Dari namanya aja udah enggak Islami, demokrasi, betul? Demos Kratos kan lebih ke bahasa Romawi. Apalagi pemilu, kelihatannya bahasa Arab, cuma bukan bahasa Arab. Fa mim lam, gitu ya. Antum jangan begitu, pemilu ya bukan bahasa Arab, masa bahasa Arab. Kali tat ada bisa ditasrif istilahan fam malayu fam milu familu gitu. Antum mau putar kemana juga pemilu bukan dari Islam. Ya udahlah, kita enggak ngebahas itunya lah. Sekarang Anda tinggal di negeri yang harus pakai pemimpin, bahasanya begitu. Milih dan dipilih di Islam itu ada, betul. Nabi memilih sahabat, sahabat memilih sahabat menjadi khalifah. Nabi memilih istri-istrinya menemani dia untuk safar. Memilih itu sudah ada. Dan itu syariat dalam agama. Sehingga Anda harus berilmu untuk memilih. Karena nanti kalau enggak berilmu enggak ada kewajiban. Oh, berarti Anda enggak ada kewajiban. Permasalahannya begini. Anda enggak milih enggak dosa. Anda milih pun bagus. Anda enggak milih atau Anda milih pasti terangkat siapapun dia. Nah, sekarang kalau sudah terangkat mau bilang apa? Orang kafir yang terangkat misalkan. Tanya sama yang ngelarang, tanya tadi. Ini orang kafir tat yang keangkat, kita harus gimana? Coba tanya jawab. Dia akan berkata, wallahu alam. Antum paksa terus, tolong dong tat turunin fatwa. Jawaban terakhir dua huruf, a'amau, au, gitu kan? Enggak bisa. Coba mulai berilmu kita. Nah, nanti siapapun yang terangkat, siapapun yang terangkat, yang penting dia seorang muslim, tolong doakan. Tolong doakan. Karena doa senjata orang beriman, ini merupakan kemuliaan. Banyaklah doa yang dicontohkan. Allah ajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 8 itu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Itu doa. Kenapa? Karena memang la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita harus berilmu tuh ya. Bahkan yang bisa menggeser awan hitam saja doa. Allahumma hawwin 'alaina wa 'alaina. Doa para rider. Jadi orang kalau tahu ya, itu ada doa yang mengajarkan Allahumma hawwin 'alaina wa 'alaina gitu ya. Habis kajian rider nyamperin tadi apa tadi? Kita sering kehujanan di motor nih. Ya, masya Allah. Ya, ini satu bukti bahwa semua doa. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sedang hamil muda.
apa yang Islam ajarkan untuk orang lagi hamil nih Ustaz, ritualnya ada gak? Ya gak ada. Itu sih sudah memang kewajiban buat orang yang hamil untuk banyak berzikir. Tapi memang itu ketika usia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan ditiupin roh. Nah sebelum 4 bulan itu banyak berdoa minta yang terbaik gitu loh, supaya takdirnya tuh baik. Sisanya banyak istighfar biar digampangkan urusannya. Banyak lepas doa. Nah kita pengen negeri yang mulia, kita gak pernah ngedoain pemimpin, gimana coba? Jujur aja sama diri kita, udah berapa lama kita gak doain presiden coba? Dari beberapa presiden yang lampau lah, yang memang artinya ya kalau sempurna bukan di Indonesia lah tempatnya ya. Dari zaman Pak Karno juga sampai sekarang gak ada yang sempurna, karena memang itu manusia kan. Tapi sudahkah kita mendoakan mereka? Kita nyaris gak pernah mendoakan, apalagi RT, RW, lurah, betul? Makanya dibikin pusing mula sama lurah, betul? Masalah EKTP tuh. Ya. Mau kita gak pernah ngedoain camat, mau bilang apa ya? Coba. Masalah surat-surat tanah, dibikin pegal mulu kan kita? Karena kita gak pernah mendoakan, coba doa di senjata orang beriman. Bahkan doa kita di belakang orang Islam yang kita doakan dan baik, dan dia gak tahu 70 malaikat mengaminkan buat diri kita. Udah lama kita gak mendoakan dia. Ya. Sementara Nabi mengatakan, addu'a silahul mu'min. Bukti engkau orang beriman, senjatamu itu doa. Addu'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Orang beriman tanpa doa tidak memiliki senjata. Itu nanti belum lagi bab-bab jihad, kita butuh ridhonya orang tua nanti beda babnya. Tapi yang pasti ini kalau cuma sekedar pintar main pedang, jago memanah, pandai berkuda, cuma enggak pandai berdoa, sama Nabi ditolak. Tapi dia banyak hafalan doanya, Ustaz, bukan sekedar hafalnya, diterima tidak doanya sama Allah. Karena yang dibutuhkan dalam Islam ini adalah mustajab doa. Sebabnya apa? Ya ridhonya Allah dia miliki. Makanya ketika ada anak muda datang dengan gagahnya berkuda membawa pedang dan panah, minta izin jihad bersama Rasul, udah gak layak ditolak nih anak muda sudah. Nabi butuh pasukan. Apa kata Rasul? Apakah kau punya orang tua? Punya ya Rasul. Berbaktilah. Dahsyat deh. Karena mau ngomong jihad sama orang tua berantem. Mau ngomong ceramah sama mertua enggak akur. Mau menyampaikan dakwah ke teman-teman sama orang tua gontok-gontokan. Sama saudara enggak ngobrol udah lama. Coba lihat. Ini kan sangat disayangkan sekali kebaikan apa yang kalian hayalkan. Sementara ridho orang tua enggak kalian miliki, coba. Kan yang namanya ibadah tuh mukodimanya baik anak-anak muda lah khususnya. Anda pengen bekerja, bagaimana Anda mau kerja yang halal, yang baik, kalau orang tua Anda murka sama Anda? Anda ingin menikah, orang tua Anda gak ridho, bagaimana mau mulia nih rumah tangga kita? Coba mulai berpikir. Jangan cuma sekedar ngayal sebuah kebaikan. Nah tentu orang tua mulai merespon. Oh iya ya, kesian juga mereka ya. Kita cuma jadi orang tua yang ngayal punya anak soleh, disekolahin di tempat yang baik, yang mahal, yang bagus. Tapi tiap hari anak berangkat sekolah dalam keadaan marah sama orang tua karena ribut sama kita. Anak cemberut masuk ke kelas, kira-kira ilmunya berkah gak? Kita juga yang bikin anak kita gak berkah ilmu. Bukan terjadi. Udah dia mendingan doain. Apalagi yang gak ada bekasnya. Orang tua, anak, keluarga. Doa itu silahul mu'min. Insya Allah. Ya. Yang kelima, yakni kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Berdalilkan surat Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, karena zikir ini penyebab keteguhan menghadapi takdir yang Allah takdirkan. Yakni Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fatsbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Ada ayat yang menjadi peneguh hati orang-orang beriman di medan tempur. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau nanti kalian memerangi pasukan musuh, maka fasbutu, teguhkan, wa dzkurullaha, teguhkan dan mantapkan zikirmu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah yang mengatakan, orang di medan tempur ingin berperang, bertemu sama musuh, fasbutu, mantapkan hatimu. Fasbutu wa dzkurullaha katsiran, dan banyak berzikir. Artinya bisa mantap kalau berzikir gitu loh. Jadi kita kalau punya masalah diuji sama anak, sama pasangan hidup, enggak usah batu dilawan batu, besi dilawan besi. Istighfar mendingan. Ini bukan masalah kalah atau menang, ini tanggung jawab. Wah, diomelin sama bini jalan takut. Ini digonggongin. Yang takut siapa? Ini bukan masalah menang atau kalah, takut atau tidak, bukan. Ini tanggung jawab. Ya, kita jangan sampai gara-gara kita orang durhaka, betul? Lawang orang lagi emosi, diladenin apa manfaatnya? Enggak ada keuntungannya kan? Ya, ibu juga sama ke bapak. Emang galak bapak apa enggak berani jawab situ? Bukan enggak berani jawab. Lagi tegangannya tinggi. Urusannya lain cerita ya, namanya orang emosi. Orang kalau udah emosi buruk, ujungnya ntar nunggu tenang dulu. Ah, lihat orang berilmu tuh, lihat. Mendingan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Atau sekalian, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berzikir. Karena berdebat ditonton sama anak enggak ada bagusnya, apalagi sama orang. Ya, lihat maslahatnya. Sebut nama Allah, zikir. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mantapkan dirimu, zikir, sebut nama Allah agar kalian la'allakum tuflihun, kalian falah, beruntung. Kayak orang yang sholat, hayyalal sholat, hayyalal falah, gitu. Mari sholat, mari beruntung. Mari ingat Allah, mari beruntung. Mari berzikir, ingat Allah dan beruntung. Nah. Karena semua ibadah mendatangkan keberuntungan, mentazkiyah diri orang yang melakukan. Coba ada kritisi deh. Semoga Allah jadikan ini sebagai bukti kemuliaan kita. Surat Ar-Rahman ayat 60 sering kita baca juga tuh. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena Allah itu enggak mungkin berikan balasan yang baik kecuali yang baik. Jadi mantapkan aja hatimu supaya tetap baik. Yang keenam, kita disuruh dakwah ke jalan Allah. Dakwah ke jalan Allah. Sebenarnya sih kalau dakwah ini, kalau buat umat umum, itu tugas para nabi dan rasul, bukan tugas kita. Karena beliau sudah enggak ada, larilah ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, lama-lama ke ulama. Ulama ke kita. Kita diri dan keluarga. Gitu. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini kita disuruh betul-betul mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, kalau sudah bicara mengajak manusia ke jalan Allah, tolong lihat siapa yang diajak bicara, siapa yang didakwahi, coba lihat. Karena banyak juga orang gara-gara semangat berdakwah sampai ngerusak, Islam dirusak oleh tingkahnya sendiri. Emosi yang dikedepankan bukan ilmu. Dakwah yang dibahas furu'iyah. Enggak paham yang ditanya, yang disampaikan apa, yang ditanya apa, enggak nyambung. Alasannya titipan teman pertanyaan gitu ya. Kalau enggak maaf tat keluar dari tema, lebih jauh keluarnya gitu ya.
yang ditanya di depan umum, dia enggak tahu kalau ustaz menjawab resikonya ribut. Kalau furu'iyah biar tuh bahasan kelas. Kalau tablik akbar ini umum. Yang dikaji Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, dalilnya pun umum. Nanti kalau pengen lebih mendalami lagi, ayo fadol. Ada nih di sini nanti tuh ada bahasan detail atau dialog langsung, bisa via streaming atau apa ya. Atau apalah ya. Artinya lebih mendalam. Kalau tidak coba. Terus apa yang mesti didakwahi pertama kali, Ustaz? Surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kul, katakan ya Muhammad, katakan. Hadihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Ad'u ilallah ala basirah. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah. Basirah ini burhanun, sar'iyun. Basirah itu artinya petunjuk, ilmu pengetahuan. Ajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu pengetahuan. Ana wa manittaba'ani, di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini sunnah. Sampaikan, sampaikan. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ana minal musyrikin. Maha suci Allah, di mana aku tidak berbuat syirik. Ya, seorang dai mengajak manusia, wallahi haram mengajak kesyirikan. Ini syirik pakai baliho loh. Bid'ah pakai baliho, masya Allah. Yang sunnah malah pakai broadcast. Aduh, masya Allah. Ya sudah, jangan heran kalau orang merasa nyaman dengan iklan tersebut. Kita enggak berani mengiklankan sebuah kebenaran. Lah itu yang terjadi sekarang. Kerusakan atau menjadi hakim buat aktivitas manusia. Padahal kalau sudah masuk ke dalamnya, ternyata ya manusia sama. Apapun aktivitasnya, enggak gampang a priori. Kita ini enggak boleh gampang suuzon. Yang paling baik itu husnuzon. Saya sering sampaikan tiga hal yang enggak bisa ada di dalam badan manusia, selalu ada. Yang pertama, yakni yang namanya hasad. Hasad ini ada di mana aja. Tiap manusia biar udah ngaji rutin, apal Quran, tetap punya hasud di badannya. Ngelihat yang bacaannya bagus, kesel gitu ya. Kemudian berusaha menjatuhkan. Padahal kalau dia manage, ngiri sama orang berilmu menyampaikan ilmunya, boleh deh. Cuma karena larinya ke suara jadi gak boleh tuh. Ya, hasud. Ini disalahkan. Tapi setiap manusia punya itu. Zon punya. Kita bisa suuzon, bahkan sampai level suuzon sama Allah loh. Sama Allah suuzon. Tidak mau memahami keputusan Allah. Kayaknya komplain. Kesel dengan takdir. Teman sering dapat rezeki, kita enggak. Ya Allah, dia mulu, ya Allah. Saya kapan sih? Ustaz, ana mau ngomong sama antum, Ustaz. Oh iya, silakan. Ya Allah, bingung ana, Ustaz. Ngomong dari mana ke ngomong aja, Ustaz. Antum lihat tuh orang, Ustaz. Yang mana tuh ya? Oh iya, kenapa? Saya sama dia, Ustaz. Saya berani adu sholat, Ustaz. Maksudnya gimana nih? Banyakan saya sholatnya, Ustaz. Kok rezekinya gampangan dia ya? Oh. Ini orang suuzon sama Allah. Apa kata Allah? Sa'ama yahkumun. Buruk sangka dia sama Allah. Emang Allah buta? Ini orang yang enggak baik agamanya rezekinya gampang, kamu baik rezekinya susah. Emang Allah buta? Allah lebih tahu ketimbang Anda. Anda ini dikasih susah rezeki, ibadah Anda bagus, Allah tahu itu. Anda susah, rezeki enggak lancar, adanya di pengajian mulu, betul. Coba kalau lagi gampang rezeki, sampai susah ngelihat dia, Ustaz. Sampai kita kadang-kadang nanya sama dia, ya Allah kemana aja sih? Enggak pernah kelihatan ngaji. Aduh, udah enggak sempet deh.
apa yang dicari, apa yang gak sempat ngaji. Dia pikir kalau udah punya dunia semuanya kebawa mati kali dunia, kan bodoh. Sibuk mencari dunia, Masya Allah. Sampai kadang-kadang kita kalau lihat orang sibuk, lari sono, lari sini, budak bis, diem, gak tegur-teguran. Pagi-pagi tuh biasanya, pada mau kemana tuh orang sama dunia sampai segitunya. Padahal kalau udah punya dunia nanti dibikin bingung sendiri dia sama dunia. Pikiran ini, pikiran itu, coba lihat. Ngejar popularitas, cari nama setinggi-tingginya, lihat. Udah tenar, bingung. Duduk di mana aja diajak selfie sama orang, betul. Sampai gak bisa makan, sampai, ya Allah, dunia sempit amat. Saya pulang kemarin sama satu artis yang terkenal itu ya. Dari grup musik Noah itu. Didak-udak kamu orang, kesian. Subhanallah. Duduk dikejar, sono dikejar, innalillah. Tidak tentram hidupnya, betul? Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan apa? Ya Allah, seandainya tidak ada yang mengenal diriku, kata Aisyah. Kenapa? Karena memang dia disibukkan sama tamu yang nanya masalah hadis, masalah apa, Masya Allah ya. Dan banyak sanad hadis itu melalui Urwah bin Zubair ke Aisyah radhiyallahu anha itu. Betul-betul dia paham, dia berilmu. Makanya dia berusaha untuk berdakwah, dia sampaikan kepada manusia. Ya sempat sih kalau berkaitan sama dakwah yang kita pertontonkan ini, saya sudah sempat sampaikan ada kajian di YouTube itu kalau nggak salah, apa aku bukan pilihan itu ya. Karena kadang-kadang kita nggak merasa kita dipilih sama orang dan dicontoh. Kita merasa nggak berbuat, cuma orang berbuat karena kita tuh banyak. Makanya hati-hati, ini kadang-kadang kita nggak berasa di rumah anak niru kita loh. Ini anak orang bisa hafal Quran umur 7 tahun, ya lihat orang tuanya siapa. Ya ini anak ngelihat yang dilihat, jadi dia hafal. Lah kalau orang tuanya gak hafal Quran, ya anaknya susah juga. Mungkin orang tuanya gak hafal Quran, tapi seneng dengerin Quran, mungkin. Kalau anak mah gimana, contohnya kan, kita sama. Kita ngasih sesuatu sama anak, kalau minta sesuatu mah, aku minta sesuatu dong pak. Ini kita lempar, nih. Kamu nih, kamu sekalian nih, pagi ya. Selalu begitu. Besok dia pun ketika kita tanya, mana kembalian anak? Ini mah, bisa lebih pas. Pah, belum masuk. Tahu nggak apa yang dicontoh? Ya, apalagi buat anak itu kan orang tua kan hero kan. Pahlawan, walaupun nggak tahu siapa di orang tuanya kan. Masya Allah. Ini bahaya. Hati-hati, kita mau nawarkan Islam model apa? Lawang kita saja bertetangga gak sanggup, sama orang tua kita gak akur, sama mertua udah diem-dieman berapa lama kita mau ngomong dakwah. Ahsan beristighfar, ahsan bertobat. Khawatirnya apa? Dakwah yang dimaksud di sini tidak sampai. Karena kalau dakwah yang dimaksud lebih kepada akidah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Tegas, katakan Muhammad, ini jalanku yang lurus. Sahabat pun menyaksikan, Nabi pernah menggaris-garis yang banyak. Di kiri kanan, menggaris satu garis yang lurus. Kemudian mengatakan, hadhihi sabili, ini jalanku. Kebenaran tidak berbilang. Boleh beda kota, beda kampung, beda tempat, boleh. Beda masjid silakan. Sholatnya sama, semuanya sama. Masya Allah. Senangnya kalau ngelihat yang sholatnya sama dengan kitab yang sama di beberapa negara, beberapa kota tuh Masya Allah. Subhanallah. Suruh berdakwah kita. Nanti pelan-pelan hati kita tentram. Jiwa kita gak labil. Maka kita akan meyakini bahwa semua yang Allah putuskan akan kupelajari untuk dipahami lah Insya Allah. Tapi kemudian yang ketujuh, supaya kita bisa memahami yang Allah telah putuskan, ku pahami keputusanmu ya Allah. Tolong mulai berteman sama orang baik. Cari teman yang baik. Tujuh ya? Enam tujuh?
6, Utaib 6. Tadi 6 dakwah bukan? 7. Nah, ya. Tuh yang nyatet aja bisa salah tuh ya. Gimana yang enggak nyatet? Ya. Komplain lagi langsung. 6. Yo. 7 ya. Apalagi yang enggak nyatet, makanya cuma kayak paham. Yang nyatet aja salah maksudnya ya. 7. Ya. Ya ini kita suruh cari teman yang baik. Ya Allah, teman yang baik penting loh ini. Sodiku kaman abka kala man ada hakak. Temanmu tuh teman yang menangisimu bukan mentertawainmu. Teman yang betul-betul mengerti kamu. Teman yang tahu fungsi dia buat kamu tuh apa. Walaupun nanti mungkin ada fenomena di mana kita berteman sama yang aneh-aneh nih Ustaz. Setelah saya ngaji, saya kan nggak mungkin lagi berteman sama dia, gitu ya? Oh, itu nanti bicara dakwah, beda kita. Kita yang berdakwah apa dia yang berdakwah ke kita? Kalau masih levelnya kita yang didakwahi sama dia, cari orang yang baik agamanya, supaya kita bisa didakwahi sama dia. Tapi kalau kita sudah yakin kita mantap dengan ilmu kita nggak taklid, kita berilmu dengan yang kita lakukan. Ayo, mulai kita pakai sistem yang Nabi tawarkan. Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdol minal mu'minul ladhi la yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan sabar ketika bergaul dengannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul sama orang yang seperti itu. Itu kalau sudah levelnya kita bisa mendakwahi. Jadi jangan lihat casingnya saja. Dakwah pengen yang gampang-gampang, lihat yang di masjid, ya gampang, betul. Yang di majelis, coba masuk ke jalanan. Banyak teman-teman yang enggak berani ke masjid, berani di jalan, datang kita. Islam rahmatan lil alamin kok. Subhanallah. Makanya sempat dicontohkan kemarin, udah di share juga di YouTube, judulnya Biker Soleh itu ya. Dakwah sama anak-anak motor di Bali kemarin tuh. Itu wallahi loh, itu gak ada basic keagamaan tuh mereka tuh. Cuma mereka nyaman, tapi harus pakai gaya mereka gitu loh. Gak bisa kita pakai gaya yang bukan gaya mereka, gak bisa. Antum pakai baju koko, celana pangsi, kopiah putih, sorban di leher. Langsung turun di apa, ketika lampu merah turun dari bis, nongkrong sama anak-anak underground, apa underpass. Dia pokoknya nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ustaz. Pada takut, ya. Enggak sampai dakwah kepada mereka kan? Bukan berarti harus mirip dengan mereka, bukan, ya. Tidak. Jadi diri sendiri. Mungkin melalui Anda yang tobat sampai dakwah kepada mereka, gitu. Karena kan untuk mengumpulkan orang-orang aneh itu kan perlu orang aneh yang pernah merasakan aneh dulu ya. Karena saya sempat ngomong sama teman-teman di Bali itu, saya pengen ketemu sama yang agak anehan dikit, ini masih kurang aneh lah sebenarnya. Astagfirullahaladzim, bener ya. Ada orang begini di dunia ya. Ketika banyak orang mengeluh tentang masalah tato yang sedikit di pojokan apa lengan, di leher, di perut, di kaki, ya bagian-bagian kecil. Itu pas dibuka, mas. Dia nulis surat sebadan. Curhatnya di kulit. Ya tapi kalau Allah sudah kasih hidayah, lihat. Dia bisa menjadi mutiara dalam lumpur. Mutiara dari Pulau Dewata, coba. Ini kan butuh disampaikan kepada mereka. Itu kalau sudah levelnya kita bisa mendakwahi. Kalau enggak ya jangan. Nah mungkin kalau kita nih, saya sendiri masih merasa seperti itu kok ya. Bahwa kita cari teman yang baik deh. Duduk di majelis orang yang baik. Mumpung ada rezeki, mumpung dimudahkan dunia buat kita. Allah sudah mengatakan dzalul, ini bumi dzalulan. Huwallazi ja'alakumul ardh dzalulan. Bumi sudah mudah buat kamu. Kamu sekarang bisa berjalan, bisa menuntun. Mungkin kamu nanti enggak bisa berjalan, kamu pun dituntun. Mumpung masih bisa, manfaatkan. Rasakan kenikmatannya, kemudahan tersebut. Duduk di majelis ulama, kenal sama ulama, coba belajar. Syukur-syukur sehari bersama ulama lah gitu.
Lihat-lihat caranya, lihat. Cara penyampaiannya, ucapan-ucapannya, lisan, lihat. Bahasa ulama itu Masya Allah. Ya, kita kalau duduk di majelis ulama di Mekah, Madinah, atau di Madinah lah khususnya itu ya. Ini ulama ceramah tiap pada asar, pada maghrib, kemudian pada subuh. Enggak pernah ada sejarahnya ribut jamaah karena syekh tadi ceramah. Sementara yang datang berapa mazhab tuh? Aliran apa yang enggak datang di Nabawi? Semuanya ada, betul? Dan nyari semua paham bahasa Arab loh. Enggak pernah ada keributan. Hatta Syiahnya yang dulu masih boleh, sekarang udah enggak. Dulu enggak ada didengerin karena banyak juga Syiah yang dapat hidayah. Kalau kita kan kadang-kadang dalam dakwah ini kan kalau bisa orang kafir enggak masuk Islam udah penuh gitu ya. Seakan-akan orang Kristen enggak boleh tobat masuk Islam, orang Yahudi enggak boleh. Alasannya udah penuh Islam, udah penuh lah. Kebanyakan gitu. Bencinya sama Syiah wajib, kita benci sama Syiah itu wajib. Tapi kalau Syiah tobat jangan, tat bahaya. Ini kan bahaya sekali, enggak tahu cara dakwah yang bagaimana ditawarkan, saya enggak paham. Sehingga orang kalau punya masa lalu kayaknya enggak boleh berbuat baik gitu loh. Ini bahaya. Padahal sahabat mana yang enggak punya masa lalu? Ya enggak usah jauh-jauh lah, di negeri kita ustaz mana yang enggak punya masa lalu lah. Sekarang dia jadi baik, al amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Sekarang dia baik dan dia berilmu. Lihat ilmunya, jangan lihat orangnya. Itu kan prinsipnya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau lihat yang menyampaikan siapa, capek kita. Tapi kalau yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat, rujukan bukunya jelas, footnote-nya bagus, bismillah, ambil. Lihat yang disampaikan. Pengen tahu siapa orang yang kita ambil ilmunya, berteman di luar kajian. Kalau nanti dia punya kekurangan, jangan hina dia. Cukupkan ilmunya saja. Karena orang kalau mau dilihat sempurna tidaknya, lihat aplikasinya. Karena banyak juga orang yang hafal Quran, udah diakui keustadannya, di luar dia gak bisa bergaul, bertetangga pun gak sanggup, lihat macok ya. Tapi udah, lihat ilmunya perlu. Nah buat kita, bertemanlah sama orang baik, sehingga nanti agama kita jadi baik. Karena kalau ilmu di tangan ulama itu lembut sekali. Ilmu di tangan ulama lembut, Masya Allah. Saya tersenyum melihat Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Ketika waktu itu kita ada kajian apa ya, Tadribul Asatid gitu ya, di mana, di Grand Alia Menteng gitu ya. Ada orang Yordan juga yang negor dia, dan gak syar'i, dan saya tahu ini orang masa turis biasa lah. Tegur beliau ini, assalamualaikum ya Syekh Ali. Waalaikumsalam ya Habibi. Ya Habibi fi biladin wahid. Oh kekasihku satu negara. Oh Masya Allah. Subhanallah. Saya bilang, lihat itu agama di tangan ulama, lihat. Dia belum tahu namanya. Ini orang ngaku orang Yordan, dipeluk sama dia. Ya kita kan, assalamualaikum. Antum siapa? Oh. Masalah meluk belakangan gitu. Emang bedanya kalau di tangan ulama beda. Ya Allah, lembutnya Masya Allah. Si Ibrahim tuh kalau di Nabawi, wah kalau ngomong semangat. Ada anak kecil, ahla ya Allah Masya Allah. Hadraka. Kasih permen Masya Allah. Lagi-lagi itu. Itu dia bisa break dulu buat anak kecil Masya Allah. Oh my gosh. Ya, makanya jangan heran kalau banyak kelebihan-kelebihan sahabat yang kita enggak paham. Perang belum terjadi, musuh udah masuk Islam. Tuh dikaji coba. Umar Ibnul Khattab tuh punya kelebihan, ya, dia punya karomah. Kalau udah mengatakan Allahu Akbar, 10 gunung musuh di balik gunung ke-10 dengar. Khalid bin Walid, kelemah lembutan beliau dalam berdialog sebelum perang. Kalau dulu kan perang, sebelum terjadi perang kan pimpinan-pimpinan ketemu, ya bisa kita mulai, bisa. Ramahnya beliau itu membuat pimpinan Romawi masuk Islam. Ini kita nggak pertontonkan, kita lupa bahwa Islam ini kemasan akhlak.
Kita mempertontonkan sesuatu yang menakutkan, seperti orang tua yang pengen anaknya baik dengan cara yang menakutkan. Iya. Kenapa? Karena memang nafsu yang dikedepankan, bukan ilmu. Ini bahaya sekali. Akhirnya kita gak merasa qanaah dengan takdir. Takdir yang kita rasa ini yang kita komplain. Sementara judul yang kita inginkan apa? Kupahami keputusanmu, kupahami takdirmu ya Allah. Karena gak ada yang buruk untukmu ya Allah. Semua mudah darimu ya Allah. Dia gak komplain dengan keadaan. Coba deh, cari teman yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 28 itu dalilnya tuh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadah wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka ankum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furutah. Surat Al-Kahfi ayat 28 ini Allah berfirman, suruh sabar kita. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyerukan Rabb-nya di pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang dia menyebut nama Tuhannya karena ingin, memang pengen ketemu sama Tuhannya. Kenapa? Karena di dunia dia enggak bisa ketemu sama Allah. Bohong kalau orang bisa ngelihat Allah di dunia itu bohong. Tidak ada. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tolong jangan sampai matamu itu berpaling kepada orang yang tertarik dengan perhiasan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan suka patuh. Jangan suka mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Ya, kita ada perintah di sini, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu patuhi orang yang hatinya Allah bikin lalai karena mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Kemudian mengikuti nafsunya dan masalahnya enggak pernah beres. Ini kan bisa jadi ala, bisa jadi dalil untuk tidak memilih pemimpin kafir juga kan? Bukan cuma yang heboh Al-Maidah aja. Ini juga sama nih. Ini gara-gara Al-Maidah rame, sampai dipakein baju olahraga Al-Maidah nomor 15. Orang ini masya Allah macem-macem ya, jadi ajang keuntungan bisnis. Laku kemarin, kostum baju bola Al-Maidah nomor 15. Jadi akhirnya jadi kayak guyonan ya, gak boleh itu. Walatuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikutin, jangan kamu patuh sama orang yang hatinya Allah bikin lalai dari mengingat Allah. Ini bukan lalai lagi, Ustaz. Enggak demen sama Allah. Ya lebih lagi. Konsekuensinya apa? Wa kana amru furuta. Kalau kamu ikuti, ya kalau kamu itu dia orang yang wattaba'a hawahu, emosi yang dikedepankan, adatnya besar. Kamu pilih dia, nasib. Kana amru furuto, kata Allah. Semua permasalahannya melampaui batas. Urusannya gak bakal beres. Karena emosi yang dikedepankan. Nasib deh kalau udah begitu. Jangan, orang Islam harus berilmu tentang hal-hal seperti ini. Jadi poinnya suruh cari teman yang baik, jangan yang begini nih. Apalagi kalau sampai pemimpin yang baik. Karena kalau bahasa pemimpin pakai bahasa pertemanan, Rasul yang mengatakan sahibukum hadza khalilullah. Beliau selalu mengatakan teman kalian ini nabi kalian, rasul kalian, pemimpin kalian gitu. Teman kalian ini, bisakah kita berteman sama pemimpin? Kira-kira pemimpin kita ini fleksibel enggak, orangnya gampang gaul enggak? Coba, penting loh. Mau enggak terjun ke masyarakat bergaul? Mau tahu enggak? Kalau cuma sekedar teori, ya semua juga bisa berteori ya. Yang ke-8, yakni kita disuruh betul-betul yakin akan pertolongan Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Bahwa masa depan ini milik Islam. Bahwa masa depan ini milik Islam. Akan ada zaman nanti di mana Islam itu jaya.
Ini kita harus yakin, cuma memang melalui proses. Sebelum Dajjal turun, ya timbullah antek-antek Dajjal di mana-mana. Dilatih dulu, coba ini sebelum Dajjal turun, ente percaya gak nih? Ciri khas Dajjal itu kan pinter ngomong, ya, menjanjikan dunia. Dia bawa neraka, dia bawa sorga, dia bawa gunung emas, itu Dajjal. Kira-kira kamu percaya gak? Nabi kasih bocoran, nanti pengikut Dajjal yang paling banyak tuh perempuan, kata Rasul. Makanya di akhir zaman itu Dajjal timbul nanti, banyak suami tuh ngiket istrinya di rumah, takut ketarik sama Dajjal. Karena Dajjal tuh menjanjikan dunia, gunung emas, sorga, Masya Allah. Ya itu buktinya, anak buah Dajjal baru ngepret duit aja udah rame orang kemarin aja. Yang ngebelain laki apa perempuan? Coba ya. Apalagi ntar Dajjal yang asli, gunung emas, bukan rupiah, gunung emas. Orang akan berkata, biarin dah, mata satu PC yang penting tajir, gitu ya. Ada masanya nanti ya. Bayangkan tuh kalau kita gak berilmu masalah yang satu itu. Kita suruh yakin akan pertolongan Allah dan bahwa masa depan itu milik Islam, harus yakin. Nabi pernah bersabda, wallahi la yutimanna hadzal amru hatta yasira raqibun min san'a ila hadramaut wa la yakhafu illa Allah wa disba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Naam. Beliau pernah bersabda, wallahi la yutimanna hadzal amr, demi Allah, Allah itu pasti akan menyempurnakan perkara ini. Hatta yasirur raqib min san'a, sampai-sampai nanti akan ada orang yang berjalan dari san'a menuju Hadramut tanpa rasa takut. Artinya ada masa di mana nanti Islam itu akan jaya sampai orang tuh jalan dari san'a sampai Hadramut aman, padahal itu jalan paling angker itu. Banyak pembegal, banyak ini macam-macam. Satu waktu begitu. La yakhafu illallah, di mana mereka tidak takut kecuali hanya pada Allah. Bahkan dikatakan adz-dzi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Bahkan sampai-sampai nanti mereka pengembala enggak takut sama serigala yang akan menerkam kambingnya. Kenapa? Karena serigala pun makanannya cukup. Enggak mungkin makan kambing saking jayanya Islam. Beliau mengatakan walakinnakum tasta'jilun, tapi sayang, sayang kata Rasul, kalian itu terlalu tergopoh-gopoh, pengen cepat orang paham. Kalau ngomong masalah kerudung sama anak, pengen langsung berubah. Anda sendiri berapa tahun baru pakai? Anak 3 hari suruh paham. Masya Allah. Sudah 3 hari saya ngomong, Ustaz, masih dia gak melakukan. Akhirnya saya bilang sama anak saya, lakum dinukum. Stijalnya tergopoh-gopoh. Saya capek tan ngomong sama teman enggak paham-paham, Ustaz. Ya Allah. Saya bilangin Islam ini betul-betul mulia, jangan sampai kau sia-siakan kemuliaannya. Demi Allah, ini Islam ini ya Allah mulia, betul-betul mulia. Ayo dong bismillah ini. Masih enggak mau paham, Ustaz. Udah saya enggak mau kenal lagi dah. Oh, ya jangan. Emang manusia ini ajal, tergopoh-gopoh. Biar waktu yang menyempurnakan, ilmu yang menyempurnakan, bukan kamu, tugas kamu yang menyempurnakan. Emosi, inspirasinya gak didengar sama pemerintah, merekrut massa mendemo dari pinggir jalan, dicaci maki, orang dihasut, dirugikan sama instansi, dikasih kusuk cari teman yang dirugikan, diajak koalisi, hobi, demo hobi. Ini kan kebiasaannya PKI, betul? Dengan buruhnya dulu yang ter mendemo. Masya Allah. Buat apa? Ada hadis yang mengatakan dengan tegas bahwa mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan itu fasik, membunuhnya kafir. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Coba deh mulai kita pelajari. Oh iya ya.
Ternyata memang di Islam enggak boleh. Nabi yang bilang, walakinnakum tastajilun. Kamu terlalu tergopoh-gopoh. Akhirnya gara-gara enggak sabar lihat tuh hancur tuh kan. Padahal Allah sudah janji nih, Allah sudah janji. Sampai nanti kalau Islam sudah sampai, pengembala enggak takut sama serigala. Udah serigala mah enggak bakal makan kambing saya. Serigala tuh kebiasaan makan apalah. Begitu bahasanya. Subhanallah, saking jayanya waktu itu tuh. Tapi ya kenyataannya mau bilang apa? Karena memang kayak umur kalau udah 40 sempurna, itu tinggal jatuhnya doang. 41, 42, 43 ke bawah tuh makin lemah. Puncaknya ya balagu asudda wa balagu arba'ina sanatan. 40 tahun sempurna. Habis 40 lemah. Udah jarang lah orang umur 40 kesono ngomongin masalah kerjaan masa depan udah enggak terlalu. Beda sama orang umur 35 sampai 40 tuh beda semangatnya. Apalagi nih, gimana nih kita kerja apa nih semangat. 40 kesono, 45 kesono dah lebih afdol 45 kesono dah. Banyakan ngomongin merek obat, betul ya? Obrolannya seputar herbal, madu, macam-macam. Jeruk, lemon, daun sirsak, temu kunci, apa lagi? Bekatul. Dulu enggak ada yang ngemas bekatul, sekarang bekatul dikemas, Masya Allah ya. Itu gara-gara ide dari orang-orang 40 tahun ke atas gitu ya. Itu sudah fase masa di mana kita akan ngalamin itu. Masya Allah. Taib yang ke-9. Ya. Di yang ke-9, kita disuruh sabar. Apapun yang Allah takdirkan, udah kupahami keputusanmu ya Allah. Karena memang dari pertama dia udah nyambung. Dia serahkan semua kepada Allah. Dia serahkan semua kepada Allah. Kemudian apapun yang terjadi, dia pahami keputusan Allah. Ternyata Allah putuskan seperti apa yang dia perbuat. Al-jaza bi jinsil amal istilahnya itu. Balasan tergantung perbuatannya. Apa yang kau buat, itu yang kau dapatkan. Dia merasakan hal tersebut. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Afan, ayat disampaikan, Rasul bersabda, "May yatasabbar yusabbaruhullahu wa man yastaghni yughnihillah. Wa lan tu'ta ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang berusaha bersabar, kata Rasul, Allah memberikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, yughnihi lahu, Allah akan mencukupi dia. Kemudian walan tu'ta ata'an khairan aw asa'a manis sabr. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Makanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153 memuji orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Cuma orang beriman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Karena orang enggak bisa sabar kalau enggak beriman. Pun enggak bisa sholat kalau enggak beriman dan sabar. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban sholat, semua juga bisa. Cuma mendapatkan fungsi sholat itu enggak semua mampu. Tanha anil faksa wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Enggak semua orang mampu. Harus beriman, harus sabar. Karena sholat ini minta tolong. Dan sekarang dia enggak merasa minta tolong. Ya dia enggak sabar, dia enggak sholat, susah. Orang beriman. Kenapa mesti beriman, Ustaz? Karena orang beriman diuji dengan sabar. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabarlah kamu, kuatkan sabarmu. Bukan gitu ya. Jadi orang kalau udah sabar bukan enggak diuji. Aduh, untung saya sabar. Ya alhamdulillah. Cukup dah, Ustaz. Cukup dah. Cukup saya 3 hari aja sabar, Ustaz. Enggak kuat dah. Berarti kan dia sendiri yang bilang cukup 3 hari sama Allah.
Innallaha ma'as sabirin. Dia merasa bangga tidak sama Allah lagi dengan menghilangkan kesabaran, kesalahan. Masya Allah. Baru kemudian yang terakhir, yang ke-10. Ini penting, yang paling penting nih ya. Kita disuruh merenungkan kenikmatan surga dan azab neraka. Begitu juga mengingat kematian. Suruh banyak merenung tentang nikmat Allah yang namanya surga dan azab neraka. Begitu pula kematian, suruh banyak ingat. Biar manusia tahu bahwa dunia ini fana, enggak lama. Surga dunia itu sebentar. Orang yang berilmu enggak mungkin dia tukar akhirat dengan dunia. Kalau perlu dia talak dunia untuk mendapatkan akhirat. Walal akhiratu khairul lak minal ula. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'idat lil muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang mau merenungi nikmat Allah ini, Allah katakan, percepatlah olehmu memohon ampun sama Tuhanmu. Ya ini, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada janji indah di akhirat. Coba mulai hayalkan, iya ya. Kalau dunia ini sijinul mukmin, penjara buat orang beriman. Mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam buat akhirat. Ah, udahlah. Saya enggak terlalu tertarik sama dunia. Kalaupun dunia memaksa saya, ya enggak membuat saya lupa dirilah. Ini orang Masya Allah ini. Dia berilmu. Surat Al-Imran ayat 185. Dia pegang dalilnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti didatangi oleh kematian. Allah yang mengatakan innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia ini kenikmatan yang menipu. Tuh, 10 hal tersebut mudah-mudahan menjadi penyebab kita bisa mengatakan kupahami keputusanmu ya Allah. Artinya teguh tetap dalam iman, tidak menjadi makhluk yang komplain kepada Tuhannya, karena dia tahu berhusnuzon kepada Rabb Allah merupakan sebuah kemuliaan. Begitu pula sebaliknya, berburuk sangka kepada Allah akan menjadikan keburukan dalam hidup kita. Ana inda zoni abdi, kata Allah, aku menurut prasangka hamba. Semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Yuk kita berdialog, silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.